Hey kawan, nama gue Zio dan welcome back to FIFA 23. Hari ini gue bakal lanjutin lagi untuk karirnya. Gue lupa terakhir kali gue ngapain. Oh iya, di episode sebelumnya gue ingat. Halo, di episode ini kemungkinan kita bakal dapat piala pertama kita, bro. Kita bakal dapat piala pertama kita pada saat kita final ini Carabao, iya Carabao Cup. Oke, jadi ditutupnya semoga dengan kebahagiaan. Oke, dengan kita mendapat cup. Tapi gue bakal lanjutin lagi untuk pertandingan selanjutnya. Kita akan melawan City Derby, bro. Derby Manchester. Oh, ini kita lagi di musim ini ya, musim transfer. Oke, tapi nggak apa-apa. Karena kita nggak akan pindah, kita bakalan tetap di sini sampai akhir musim. Oke, musim transfer udah habis. Sekarang kita bakalan sponsor Coach Travel. Maksudnya? I don't know, man. Yaudah, kita mungkin dapat sponsor kayaknya. Sponsor travel. Gue travel apaan gue yang gue sponsorin, ha? Baraya. Oke, kita bakal lanjut aja untuk kita langsung lawan City. Oke, tapi maksudnya dari sesudah tadi transfer, siapa aja yang pergi? Maksudnya, nggak, maksudnya di MU ada yang di ini nggak? Dijual nggak? Coba gue lihat squad hub. Coba kita lihat yang kurang siapa, yang nambah siapa, oke? Dari transfer sebelumnya itu. Oh, gitu. MU beli Alphonso Davies, bro. Dia dari Bayern deh, kalau nggak salah. Dari Munchen, kalau nggak salah. Phil Jones masih ada aja, sumpah aja nih. Beban. Kagak dijual-jual. Kagak ada gunanya, kagak dimain-mainin. Bahkan di dunia nyata. Oke, gue ngomongin di dunia nyata. Gue nggak tahu di game-nya dimainin apa nggak. Karena berapa kali gue nggak nge, kayaknya nggak dimainin deh. Terus itu kita ada Tomiyasu. Dia dari Arsenal. Ya bukan sih, gue lupa deh. Ya sih, sama Partey ini dari musim pertama nih. Pertama kali musim ini mereka udah ada, kalau nggak salah. Dan mereka bukan pemain asli MU. Maksudnya di dunia nyata mereka nggak ada. Oh, terus itu MU beli Nabil Fekir. Oke, ada Nabil Fekir terus sama Antonin Barak. Gue baru tau namanya Antonin Barak. Habis itu udah, itu doang. Gak ada yang dijual lagi. Oh, ada. Kalau gak salah Ronwan Bisaka deh. Ronwan Bisaka dijual kalau gak salah di sini ya. Terus habis itu siapa lagi? Gue gak tahu siapa aja. McTominay gitu. Kalau gak salah nih gak ada McTominay deh kayaknya. Gak ada McTominay, bro. Oke. Tapi kita bakal lanjutin aja, oke? Karena kita akan langsung ke pertandingan. Nah, gue ngerasa kayaknya itu bagian yang paling serunya buat kalian. Jadi kita main aja dulu. Lawan City dan gue sebagai pemain utama, oke? LCM, let's go. Dan juga gue mulai sekarang, kalau misalkan objektif gue udah full, gue bakal langsung selesaiin pertandingan ya, oke? Jadi supaya gue nggak terlalu lama-lama banget. Dan juga jadi pertandingan banyak yang bisa gue mainin. Yoi, Dale Trafford lagi kan? Manchester City and Manchester United will go. Yoi, Dale Trafford. Let's go. Ada guanya enggak? Ada guanya enggak? Oh enggak, Ronaldo berantem sama siapa tadi? Haaland ya. Let's go, bro. Let's go. Gua enggak ngeliat tadi gua ada di mana. Oke, okay. Apa objektifnya? Match rating, recover the ball 3 kali possession. Terus habis itu gua ngasis. Oke, okay, gua disuruh jadi Misaki gua. Karena gitu, oke, okay, kalau misalkan gua disuruh asis, gua jadi Misaki, kalau golin gua jadi Tsubasa. Let's go. Oke. Bawa ke gua, Sancho. No! Langsung saja, bro. Langsung saja. Hey. Golin gua. Gua golin, bro. Gila. Thank you, Bang Sancho. Gila, Bang Sancho. Asisnya bagus banget. Woi, gua suruh ngasis ya. Ngapain gua golin? Cut, damage. Yaudah, gapapa. Selanjutnya gua bakal asis, oke? Sengaja gua sudah memastikan MU golin, oke? Ada gol. Dan kemungkinan itu memastikan untuk kemenangan, oke? Love United. We do. We love United. We do. Oh, United, we love you. Ya, 27 gol, 25 pertandingan. Tapi gue ngerasa kan gue sempat di episode-episode awal gue bilang kan ya, gue bakal dapat Ballon d'Or nggak sih? Gue rasa kalaupun gue dapat Ballon d'Or, kalau ada Ballon d'Or, gue rasa nggak akan sekarang-sarang ini deh. Karena nggak mungkin, bro, di musim pertama gue langsung Ballon d'Or. Itu nggak mungkin. Gue rasa gamenya pun nggak akan ngijinin. Kasih gue, oke? Okay. Bang Dodo, kenapa dikasih lagi? Kasih gue. Bang Dodo, tenang. Wow, gila Bang Dodo. Wow, nyaris aja Bang Dodo, nyaris itu Bang Dodo. Tapi tendangan yang bagus Bang Dodo. Kasih gua. Gua butuh asis. Bang Dodo. Ah, dia kepleset sedikit tadi dia. Ah, keselimpet kakinya sedikit. Tapi enggak apa-apa, bro. Bang Dodo lagi. Kasih gua lagi Bang Dodo. Damn it, oke. Okay. Mana gua pengen triple air connection, oke. Okay. Tapi mau saya Rashford nggak main Bang Rashford. Yeah, nice. Let's go. Go, ah damn it. Pada kemana sih? Kesel gue. Oke. Let's go. Lagi. Come on. Sedih gue. Woi, gue suruh possession ya. Gue berarti 3 kali selengkat sengaja. Tapi gue bakal nyoba. Damn it. Gue bakal nyoba assist dulu, oke. Okay? Ed. Ngapain lu Rodri? Let's go. Gue sendirian masih. Let's go, Bang Dodo.
Ah gila, tapi udah bagus itu passingnya. Passingnya udah bagus bro. Cuman sayang aja Bang Dodo tidak bisa ini, tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Tapi tidak apa-apa, oke, tidak apa-apa. Karena kita masih 1-0. Bang Dodo katanya mau pensiun bro. Nih, ini jadi kenangan terindah banget nih. Kalau misalkan ini di dunia nyata, sumpah aja. God damn it, chat! Chat! God damn it, chat! Gue tadi, oke, gue lanjutin dulu ngomongin gue. Jadi hal yang indah banget. Kalau misalkan Bang Dodo akhirnya pensiunnya di MU, sumpah aja. Cuman karena di kehidupan nyata berkata lain, jadi ya sudahlah, sedih gue. Karena gue beneran, gue maksud fans Bang Dodo sebenarnya. Kok gue baru ngeliat di menu, di pause, ternyata gue udah bro. Gue gak, gue udah 3 kali position gitu. Oh yaudah, gue yang penting assist doang. Gue cuma butuh assist. Mohon Bang Dodo. Come on Bang Dodo. Bang Dodo, kenapa lu lama banget sih majunya? Itu kesempatan lu buat golin. Bukan main, 2-0. Digolin sama bukan pemain asli MU, Leon Bailey. Ya, tapi gak apa-apa loh, oke. Gak apa-apa bro, yang penting kita menang aja dulu, oke. Tapi gue masih butuh assist, gue belum nge-assist. Dia lari sendiri sih, Leon Bailey. Lari sendiri terus habis itu dia golin. God damn it. Gue butuh assist, come on. Ada yang butuh assist, ada yang mau gue assist. God damn it, oke. Itu babak pertama bro. Sekarang kita ke babak kedua, oke. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kita percepat saja, kita percepat saja. Tidak perlu lama-lama. Karena kalau lama-lama jadi sedikit pertandingan yang gue mainin, oke. Langsung saja, langsung saja, langsung saja, langsung saja. Udah gue udah kayak komentator loh. Oke, Bang Dodo, maju Bang Dodo. Maju Bang Dodo, maju Bang Dodo. Ah, damn it, gue salah passing. Wait. Ah, damn it. Anggaran gue. Oke, okay. Oke, okay. Bang Dodo, maju Bang Dodo. Maju Bang Dodo, terus Bang Dodo. Terus Bang Dodo, tenang Bang. Ah, damn it, goblok. Sorry, kesel gue. Karena masalah itu, kenapa harus dipassing lagi sih Bang Dodo? Bukannya Bang Dodo pengen banget golin ya? Kesel deh gue. Gue butuh assist Bang Dodo. Bang Dodo. Mampus tuh. Let's go, let's go. Nope. Oke, oke, okay. Let's go. Nope. Damn it, oh. Gue salah. Gue tackle temen gue sendiri. Gue tackle siapa itu gue gak tahu. Sorry. Oke, okay, oke, okay, let's go, let's go. Kayak golnya Bell, kayak golnya Bell. Sendiri, sendiri. Apa? Fuck. Come on. Tunggu, goblok. Sorry. Ah, damn it. Gak bisa kayak golnya Bell gue. Larinya gak secepat Bell gue ternyata. Bang Dodo. Ah, damn it lu Bang Dodo. Anjir dari. Kesel banget gue sama Bang Dodo. Kenapa pada depan passing dari gue sih? Gua passing, dipassing lagi sama dia. Gak ada yang mau ngebikin gua jadi asis. Bang Dodo, please Bang Dodo, sendiri Bang Dodo. Bawa Bang Dodo, bawa Bang Dodo. Kapan? Bang Dodo, apa sih? Ah, damn it, kesel banget gua. Gak akan bisa ngasis ini, sumpah. Seperti gua ngasis, mau ngasis. Mereka yang ada passing lagi gitu loh. Pada berebutan asis kah, bukan berebutan gol. Pas banget. Henderson lagi maju, Henderson lagi maju. Kasih gua, kasih gua. Kasih gua. Anjay. Kesel gue sumpah aja. Gue kepencet segitiga karena gue minta buat pemain buat temen gue passing ke gue gitu loh. Jadi gue pencet segitiga juga. Jadi kepencet. God damn it. Ah, jadi aja gue mainnya full game. Anjir, anjir. Maksudnya sampai habis gitu loh, sampai pertandingan habis. Kesel gue. Gue berharapnya gue bisa. Ah damn it. Gue lagi ngomong. Karena gue berharapnya gue bisa setengah doang gitu loh. Habis itu gue istirahat supaya gue gak capek karakter gue. Itu yang gue pengen. Ah damn it. Sengaja gue man of the match. Tapi gue pengen banget sekali aja, bener-bener sekali aja itu ada kesempatan gue dari tengah lapangan bro. Gue golin itu, gue pengen banget, sumpah aja, sekali aja. Walaupun susah banget, tadi itu kesempatan gue, tapi gue pencet segitiga lagi. Gue player of the month bro, pemain di bulan ini, pemain terbaik di bulan ini. Terima kasih buat para fans gue. Gue jadi pemain terbaik bulan ini. Gue selalu mencoba untuk berusaha menjadi pemain yang terbaik. Karena gue gak pengen mengecewakan kalian, oke. Lihat gak? Yoi bro, gue player of the month. Player of the month. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, sekarang kita Europa League kah? Wait a minute, what? Kok udah Europa League aja? Bukannya 2 pertandingan ini ya, Liga dulu ya? Apa diganti? Yang diganti? Enggak, tetap 5 kok, masih tetap 5. Oke, karena tetap 5 pertandingan, oke. Oke, waktu kita main lawan Shakhtar Donetsk.
Oke, kita main di Europa League. Manchester United melawan Shakhtar Donetsk tetap. Coba kita lihat objektif kita untuk pertandingan ini. Recover the ball. Oke, 4 kali gua harus tackle. Terus habis itu gua sengaja 55% passing gua itu selalu mencapai tujuannya, oke. Tapi gua boleh tetap masih boleh ngegolin, bro, karena gua cuma butuh passing doang yang bagus. Terus habis itu sama 4 kali tackling gitu gua lupa. Bang Dodo. Nice Bang Dodo. Nice Bang Dodo. Wow. Ah damn it, kenapa main ya? Kenapa main enggak situ? Ah damn it, enggak kena pemain ternyata. Gua kira jadi corner. Oh, oke, okay, let's go. Gua tipu. Muter-muter dikit. Gila enggak tuh? Gila enggak tuh? Gila enggak tuh? Gila enggak tuh? Wow. Ah damn it. Okay. It's okay. Tapi skill gua makin menonjol, bro. Semakin menonjol. Kalian kira cuman tekad gue yang menonjol, tapi juga skill. Ah damn it. Ah, gue baru pengen nunjukin skill gue lagi. Sini. Nice. Bang Nandes. Bang Dodo. Nice Bang Dodo. Dribble air connection. Let's go. Yoi. Gila. Bahkan kalau bisa di karir gue ini, gue bakalan dapatkan semua trofi yang ada, oke, kalau bisa. Jangan sampai aja tau taunya di final gue ini apa namanya, di ngajadin pemain utama. Lawas saya, Pak Ten Hag. Oke. Siap Bang Dodo. Let's go Bang Dodo. Tenang Bang Dodo. Kenapa di passing lagi? Offside. Tapi gua juga enggak tahu kenapa Bang Dodo, kenapa kok dari gua seru di passing lagi gitu loh. Itu padahal enggak perlu di passing walaupun offside, tapi harusnya enggak usah di passing lagi gitu loh. Gua rasa emang Bang Dodo itu sebenarnya dalam hati itu benci sama gua. Dia enggak pengen gua sedikit pun assist, tau enggak? Dia tuh ngerasa jijik kalau assist dari gua tuh. Gua enggak tahu kenapa. Bang Dodo, ah damn it lo Bang Dodo, masih aja. Oke. Hit. Come on. Ah damn it. Oke, Sancho enggak apa-apa Sancho, sengaja Sancho mau, oke, dari gua dia nyoba ngegolin enggak kayak Bang Dodo, sumpah aja. Triple air connection itu sebenarnya cuma angan-angan, bro. Enggak ada triple air connection. Karena setiap gua passing, dia langsung passing lagi. Tuh liatin aja, bener enggak gua? God damn it lo Bang Dodo. Itu nama tendangannya tendangan God damn it lo Bang Dodo. What the? Wait a minute. Astagfirullahalazim. Buat kalian yang enggak tahu, gua itu kan suka ngerekamnya itu pakai HP kan. HP gua tiba-tiba minta update. Kurang ajar. Dan jadinya muka gue hilang, oke? Okay? Kesel banget gue. Oke. Siapa yang mau gue assist? Gak ada yang mau gue assist. Gue keburu ke tackle, god damn it. Sekarang baru lu mau tendang Bang Dodo di saat ada musuh di depan lu pengen tendang sekarang Bang Dodo. Tendang! Goblok! Masih jadi passing. Bang Dodo tendang! Nah, gitu dong. Gitu Bang Dodo. Astaghfirullahaladzim, harus berkali-kali kah? Let's go sih. Coba kalian lihat, oke. Bang Dodo berkali-kali loh gua passing itu enggak pernah dia pengen langsung nendang. Untungnya sekarang lagi dia udah waras lagi nih. Jadi kita triple air connection-nya balik lagi, bro. Yoi Bang Bruno, golin juga Bang Bruno. Let's go 4-0, bro. 3-0, bro. 3-0, let's go. Tendangan! Marjan! Gila yoi, let's go, come on, gila, tenangan jarak jauh lagi bro, gila, wey, tenangan jarak jauh bro, god damn it, gue lagi ketemu sama par penonton, masih aja, gila lu. Kita masih babak pertama ya, gue baru ngeluh. 4-0 kita babak pertama. Gue minta ganti gitu di babak kedua. Karena masih itu udah 4-0, gila. Mau ngapain lagi? Gak apa-apa, nanti di menit 60 aja lah gue ini minta gantinya. Oke, itu dia babak kedua. Babak pertama beres. Gila, 4-0 babak pertama. Oke, kita langsung ke babak kedua, bro. Let's go. Oke, let's go. Come on, assist. Let's go! Ah, damn it! Gila! Tapi bagus itu passing gua. Cet! Woi! Wasit! Kurang ajar ini wasit, beneran. Sumpah aja ini wasit, gak pernah mau gua kalau misalkan keselengkat. Ah, gila. Tipis, bro. Kesel gua. Pak Ten Hag, maaf banget Pak Ten Hag. Tapi gua minta ganti dong, Pak Ten Hag. Please. Gua capek, Pak Ten Hag, oke? Gua minta ganti aja. Ya, let's go.
Fekir masuk, Fekir. Nabil Fekir. Let's go. Kenapa enggak ada datanya? Datanya kenapa enggak ada itu? Gua udah kalau golin, enggak ada datanya. What the? Oh, you know what? Enggak apa-apa. Karena gua tahu datanya pun tidak perlu dikasih lihat, Bro. Karena udah tahu gua sisinya itu pasti bagus. Kita bakalan langsung simulasi aja ke sisa pertandingan. Masih 4-0, Bro. Gua keluar kagak ada yang bisa golin lagi kecuali gua. Gimana kalau gua nanti akhirnya jadi dipinjem? Hah? MU gak akan bisa menang kah? Asik ya buat gue. Oke, let's go, let's go, let's go. Dan semua objektifnya juga full. Bagus semua objektifnya, checklist semua. Kita bakal lanjutin ke pertandingan selanjutnya, oke? Norwich chasing on season loan, Ramsey season loan. Wow, Norwich mau minjem gue. Ah, damn it, gue gak pengen dipinjem sama Norwich masalahnya. Loan offer. Ah, gue gak mau dari Norwich. No. Karena juga gue udah nentuin gue gak akan pindah, oke? Sampai ini juara Liga Inggris, oke? Oke, kita ke pertandingan selanjutnya tuh lawan Leicester. Tapi gue bakal coba training dulu, tapi gue gak akan mainin trainingnya. Langsung aja load, gue simulasi semua, karena jadi lama lagi, oke? Tapi juga gue harusnya kayaknya selalu training mulu deh ini sih, supaya gue tuh nambah terus skill pointnya gitu loh. Oke, kita langsung lawan Leicester, let's go. Kita jadi tim tandang, bro. Tim tandang, oke? Lawan Leicester. Gila, gue suka deh awal-awalnya dia kayak gini nih. Ada kayak gini-gininya. Tapi maksudnya suka gue potong, karena gue biasanya cuma ngeliatin doang biasanya. Oke, okay, objektif gue asis lagi. Tapi gue juga harus ngegolin, bro. Gue harus ngegolin, oke? Okay? Bang Dodo, kasih gue, Bang Dodo. Lu kasih ke siapa? Bang Dodo itu ngapain? Bang Dodo ngapain? Ngasih ke tempat, kasih ke musuh dia. Pusat. Pengkhianat kah, Bang Dodo? Imposter. Wah! Let's go! Langsung golin! Gila, gila. Gue lagi, gue nendang dan golin pun sambil gue berpikir, tau gak? Set! Wasit! Astagfirullahaladzim! Gue rasa lama-lama gue berhenti aja deh, track wasit, sumpah aja. Wasitnya kayak benar-benar buta, sumpah aja. Set! Tendang! Nyari Sancho! Nyari Sancho tuh udah bagus banget itu, sumpah aja. Bang Sancho! Bang Sancho! Ah, offside dia! Ah! Gue kira nggak offside dia, sumpah aja. God damn it. Berapa tipis ya? Oh, nggak tipis. Satu badan-badannya Bang Sancho itu offside. Gila, gila. Skill, ah damn it. Oke, Bang Dodo, gue percaya sama lu, oke? Oke, nggak jadi gue nggak jadi percaya sama lu. Belly! Bawa Belly! Tenang Belly! Tenang Belly! Ah damn it, oke. Sengaja dia usaha, oke? Nggak kayak Bang Dodo, sumpah aja. Gila, gue sundulan, bro. Gue sundulan. Minggir. Sini bolanya. Sini bola. Ambil bolanya. Kenapa gue gak mau selebrasi ambil bola? Ambil bola. Oke, ambil bola. Gue gak mau ngambil bola. God damn it. You know what? Yaudah lah. Gila, tapi emang sundulannya tuh mantep banget, bro. Gila. Dari tendangan, sundulan, semuanya mantep gue. Lihat tuh. Gila, mantep. Oke, itu dia babak pertama, bro. Babak pertama, gue golin 2. Tapi gue butuh sekali assist aja. Abis itu kita bisa langsung istirahat. Sumpah, gue cuma butuh satu assist. Tapi assist itu bahkan susah. Karena gue nggak ngerti kenapa pemain-pemain di sini tuh susah banget buat ngegolin dari gue udah ngasis gitu. Nah, gampang banget ngegolin loh, gitu. Gue 2 kali golin, gila gak? Sumpah aja. Gue candaan gue cuma bisa candaan sombong doang. Tendang, Bang Dodo. Yoi, Bang Dodo, let's go. Assist gue langsung. Gila, baru. Selalu aja, setiap gue habis protes langsung terjadi, bro. Setiap gue habis protes langsung terjadi itu semua. Tapi gue bakal mainin dulu sebentar aja, oke? Mainin dulu sebentar aja. Nah, maksudnya supaya juga pertandingan yang ini gue gak pendek-pendek banget pertandingan yang ini. Apakah gue akan hat-trick? Hat-trick! Lengkap, bro. Hat-trick. Let's go, hat-trick. Hat-trick. Udah lengkap semua, bro. Wah, gila lu, gue lagi jatuh di gebok sama Bang Bro. Kurang ajar. Bola, set. Bola, ah damn it, kartu kuning gue. Gue kira gue kena bola. Ah, iyalah. Ah, damn it. Gue kira gue kena bola, sumpah aja. Ternyata kaki orang yang kena. Ngiran musuh aja. Berapa... Hakim garis takut kegebok deh, nunduk. Nah, gue pengen ngomong geleran musuh aja. Berapa kali tackle kagak ada pelanggaran. Geleran gue sekalinya gue sekali tackle langsung kartu kuning gue. Oh, no. Gila kejebok.
Salah gue, sumpah salah gue itu. Jangan kalian lihat replaynya, salah gue. Oke udah, intinya gue mengakui kalau itu salah gue, oke? Oke, dan itu dia 4-1. Kejebolan sekali, gak apa-apa. Ini gue hat-trick bro, hat-trick. Let's go. Tapi gue gak ngasih sih ya, ngasih. Eh gue, enggak. Gue aja lupa, gue objektif gue apaan. Oh, objektif gue lengkap semua bro. Let's go, let's go, let's go. Oke, Ramzi hits hat-trick. Ini Man United win. Yoi, Ramzi melakukan hat-trick bro. Mendapatkan hat-trick dari kemenangan Manchester United. Let's go. Spezia. Sekarang Spezia pengen minjem gue. No. Jangan ada yang coba-coba buat minjem gue. No. Gue bakalan terima kalau yang minjem gue Real Madrid, Barcelona, Bayern Munchen, Saint Germain, udah itu doang kayaknya. Oke, kita balik lagi ke lawan Shakhtar. Shakhtar Donetsk tempatnya itu di UEFA Europa League. Oke, tapi gue bukan coba training dulu karena buat nambahin skill point aja, buat nambahin skill point aja bro. Gak bisa training kak gue baru buka training tadi, gue langsung keluar lagi. Kenapa? Oh, gue gak bisa 3 hari lagi bro, 3 hari lagi, 3 days remaining kalau gak salah tulisannya. Ya, 3 hari lagi gue baru bisa latihan lagi kak. Oke, yaudah kalau gitu kita langsung aja lawan Shakhtar. Oke, lawan Shakhtar. Nah, gue gak akan sebut sekarang nama panjangnya karena gue nanti jadi ribet lagi. The man to watch. A hat-trick in his last game. Can he continue that red-hot form? Stay with us on EA TV. Gila, gua aja diomongin sama komentator, bro. Gua diomongin sama komentator loh katanya. Ini pemain yang bagus ini di pertandingan terakhir dia hat-trick katanya. Serena in Donetsk. Oh Donetsk, baca kayak gitu, Donetsk Shakhtar Donetsk. Gue harus golin dari luar, aduh dari luar. Terus habis itu akurasi gue harus 55%. Oke oke, gue sekarang lebih percaya diri gue buat tendangan jarak jauh bro. Lebih percaya diri gue. Oke oke oke, tendangan jarak jauh, tendangan jarak jauh, tendangan jarak jauh. Ah gila. Masih diselamatkan bro si gue, nice, dan wow, oke oke oke, it's okay, it's okay. Ah damn it, tapi juga gue dalam kotak penalti itu bro, walaupun gue gak akan masuk objektif itu. Tapi gue pengen tadi rada dinaikin dikit terus itu baru rendang kayak gitu. Gue pengen kayak gitu bro. Ronaldo. Oke okay. Ah oke, setengahnya gol dulu. Oke, setengahnya gol dulu. Sisanya baru dari jarak jauh, oke. Yoi, bye-bye. Yoi, selebrasi gua, bro. Selebrasi gua. Oke, sekarang gua harus golin dari luar kotak penalti ini. Karena gua enggak mau keulang lagi kayak episode sebelumnya jadinya seri tanpa gua golin karena masalahnya gua nyoba banget dari jarak jauh. Gua ngapain kayak gitu lagi, oke. Wush. Gila, nyaris aja. Let's go, dari jauh itu, dari luar kotak penalti kan, itu hitungannya luar kotak penalti bro, hitungannya luar kotak penalti bro, bye bye, yoi, let's go, itu udah fix dari luar kotak penalti itu, gue yakin itu keluar kotak penalti itu. Coba kita lihat apakah itu luar kotak penalti, yes, let's go bro, let's go. Tapi gue akan mainin pertandingan ini sampai akhir, oke, karena gue masih pengen banget nyoba untuk golin dari tengah lapangan. Yoi 3-0 bro, 3-0. Let's go. Ya Elanga, Antonio Elanga. Let's go. Yoi lagi. Let's go, hat-trick. Hat-trick. Gila, gua mesin hat-trick, bro. Gua adalah mesin hat-trick. Let's go. Bye-bye semuanya, bye-bye. Waktunya pergi kalian semua. Udah, tim kalian kalah, oke. Okay? Bye-bye. Let's go. Well, just look at his strength here. He holds off the challenge, he keeps his balance and he finds the back of the net. It's a wonderful goal. Gila. Gua balik badan sambil nendang, bro, dan itu gol. Ya, dan pak gue awalnya ngelihat ada di mana gawangnya, tapi gue yakin gawangnya ada di belakang gue. Gue tinggal putar balik badan, tendang, gol langsung. Oke, itu dia untuk babak pertama. Oke, babak pertama sudah selesai dengan 4-0. Kita on Shakhtar babak pertama 4-0 mulu deh. Oke, tapi kita akan lanjut lagi langsung ke babak kedua. Oke, langsung ke babak kedua. Oke, tipu, let's go, gila tipunya, tipu. Kutipu kau, tipu bro. Woi, pada sedih aja diam-diam. Hah? Lihat tuh nama gue di belakang Ramzi. Gue selebrasi di depan supporter musuh. Gila. Das. Yeah, ketipu kau. Let's go. 4 gol bro, gue ada 4 gol.
Wah gila, dikit lagi tuh udah bagus banget itu. Sumpah aja. Gila, gila itu. Yang tinggal dikit lagi. Ya, gue salah. Sorry. Maaf Bang Bruno, gue pengen ngeding musuh. Yang itu gue ngeding si Bang Bruno. Sorry. Ada friendly fire bro di game ini bro. And back with Bruno Fernandes and intercepts again. Wow! Damn it! Just over the top. Kesempatan banget itu. Tackle gue udah bagus banget itu di situ. God damn it. Tenang langsung Bang Dodo. Galingin. Oh, gila. Dikit lagi Bang Dodo. Bang Dodo udah mulai ini lagi kah tenangannya kah? Udah mulai bagus lagi kah? Oke, dan itu dia. 5-0 bro, gue 4 kali golin. Gila, 4 kali gue golin. Shakhtar. Gimana tadi ngomongnya gue lupa. Itu lawan Shakhtar, oke. Oke, let's go. Dan objektif gue lengkap semuanya. Objektif gue lengkap, bro. Oke, dan gue ngeliat gue di kamera rambut gue udah kayak pemain gue yang zaman dulu ya. Maksudnya pemain gue, maksudnya rambut zaman dulunya, ya nggak sih? Apa gue ganti lagi rambutnya? Nggak apa-apa. Pertandingan selanjutnya, berarti terakhir ya? Iya, pertandingan terakhir bro. Kita langsung ke pertandingan terakhir, final Carabao Cup ngelawan Middlesbrough. Oke, let's go. Tapi gue bisa training? Bisa training. Oke, kita simulasi aja langsung. Wow, gue naik level, let's go. Terus habis itu, coba gue bakalan naikin apa ya, kekuatan karakter gue. Oke, jadi gue bakalan pertama, itu adalah dribbling bro. Karena gue pengen banget bisa skill, oke? Gue pengen banyak skill yang bisa gue lakuin, gue pengen banget itu. Skill move. Take this to increase your skill move star level. This will allow you to perform more complex and difficult skill move. Let's go. Oke, buat skill. Paling utama adalah skill. Karena skill adalah kunci keberhasilan, bro. Kalian kira selama ini apa yang kunci keberhasilan? Yang benar adalah skill. Terus habis itu sama gue tambahin satu finishing. Oke, udah itu dong. Berarti yang selanjutnya gue akan coba fokusin ke skill, oke? Oke, kita langsung ke pertandingan selanjutnya untuk kita mendapatkan piala, bro. Waktunya kita mendapatkan piala. MU sudah terlalu lama tidak mendapatkan piala, bro. Dan sekarang gue akan membantu MU untuk menjadi juara, oke? Untuk mendapatkan piala. Let's go. Wembley. Kita di Wembley bro, main di Wembley. Let's go. Masih juga seingat gue hari enggak minggu depan gitu kalau nggak salah. Minggu depan apa hari Minggu ya? MU itu ini apa juga final Piala Carabao kalau nggak salah. Jadi ini bisa dibilang gue sebagai prediksi. Walaupun pertandingannya beda tim, oke. Karena kalau di dunia aslinya MU itu lawan Newcastle, kalau di sini lawan Middlesbrough. Oke. Sekarang gue cuman nggak boleh kalah sama dribble 40%. Easy bro. Waktu kita mendapatkan piala bro. Dan gue akan main sampai akhir. Gue penasaran skill apa yang gue dapetin. Let's go, itu skill gak sih? Skill lah. Damn it. Gila, udah keren banget itu. Keren banget itu kalau gol itu. Sumpah aja. No, prediksinya gak kayak gini bro. Let's go. Let's go. Gila. Sendirian gua. Gila. Gua jujur waktu gua dribble itu gua udah mikir anjir nih gua kena tackle. Sumpah aja gua sempat enggak yakin. Tapi gua coba usaha terus, bro. Yang penting itu. Yang penting yakin, oke? Yang penting adalah yakin. Let's go. No, what the hell, woy, ini final, gila, gampang banget kejebolan deh, gue bingung, sebelum-sebelumnya gak gampang kejebolan, what the f***, no, karakter gue juga kecapean lagi, goddammit, stamina gue tinggal sedikit segitu, shit, let's go, dua sama bro, gila loh,
Gue kecapean lagi karakter gue. Goddammit. Gila, sendirian gue. Sendirian gue. Guys, jangan kejebolan lagi lah. Aku semina gue tinggal dikit, oke. Okay. Sengaja babak pertama baru beres, oke. Okay. Sekarang kita ke babak kedua. Gila. Bener-bener harus gue yang golin terus, gak? Asik. Tapi emang dari tadi gue doang yang golin. Kesel banget gue. Gila, gila. Ini masanya final loh. Kenapa langsung kayak amburadul sih mainnya? No! Nyaris aja, sumpah aja. Gue sekarang jadi makin deg-degan gue. Karena segitu gampangnya kejebolan. Sebelumnya gue kayak nyantai aja. Ini gue jadi panik tau gak? Karena gue pengen dapet piala pertama, oke? Let's go! Hat-trick keren banget, sumpah! Hat-trick gue keren banget, sumpah! Gue tipu kiper gue! Bye-bye! Let's go! Gila lu! Gue... Gila, gila. Kagak offside, bro. Itu kagak offside. Oke, kagak offside. Gila, gila. Harus juara, bro. Gue pengen piala. Oke, gue pengen piala. Wow, gila, set. Set. Buset, itu kan mental kayak gitu, set. Buset, wasitnya bener ya, demi Allah. Tapi gue juga bingung deh. Gue hat-trick. Tapi kenapa rating gue 7,8? Gila. Kenapa gue yang joget? Gue ngapain joget itu? Gue ngapain joget? Bukan yang golin, kocak! Bukan gue yang golin, ngapain gue yang joget? Gue sebenarnya lagi skill, itu bukan passing, oke? Okay? Nggak, itu passing, oke? Okay? Itu passing, passing gue menggunakan skill, oke? Okay? Passing gue menggunakan skill. Tuh, this! Tuh, langsung kan? Gila. Let's go, let's go! Let's go! Ini juara piala Carabao Cup, bro! Juara Carabao Cup! Ini adalah prediksinya baru, oke? Okay? Gila. Let's go! Let's go! Gila, gila. Akhirnya dalam karir gue, pertama kalinya gue dapet cup, bro. Akhirnya pertama kali dapet cup. Dan juga MU, gue bantu untuk mendapatkan cup setelah berapa lama, gue lupa berapa tahun. 6 tahun gitu gak pernah dapet cup. Dapet piala. Let's go. We love United. Wait, though. We love United. Wait, though. Let's go. Well, this is special for everybody at the club. What a great moment for everyone. Okay, mana gua? Mana gua? Mana gua? Oh, itu gua tuh. Yes, bro. Yes. Gila. Yoi, bro. Juara pertama, Bang Bruno. Halo. Si kaptennya si Fred. Let's go, let's go, let's go. Yoi. Gila. Yoi. Satu, dua, tiga. Champion! Let's go! Yoi. Ini buat kalian semua, para fans MU, para penggemar MU, dan juga para damaged people yang nonton video gue. Piala ini buat kalian, oke? Okay? Buat kalian yang mengikuti FIFA. Tapi ini bukan berarti terakhir, oke? Okay? Bukan berarti terakhir, karena masih ada pertandingan lagi lainnya, oke? Okay? Tapi untuk episode ini adalah yang terakhir. Sengaja kita tutup dengan mendapatkan piala, bro. Ya kan? Champion! 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 Let's go. Kenapa tadi pada tipu semua? Yoi, foto buat mak di rumah, Yoi. Ini nanti gue gantung di ruang tamu gue nih, oke? Gue gantung di ruang tamu gue. Let's go. Yoi. Juara Carabao Cup. Juara Carabao Cup. Tapi juga mas saya emang dari awal juga. Sumpah aja, deken gue. Kenapa awal-awal itu kejebolan sih? Bisa kejebolan kayak gitu. Kesel banget gue ngeliatnya, sumpah aja. Oke, okay, let's go. Oke, kita tutup, oke. Okay. Tapi objektif gua, gua dua objektif gua ngelakuin, what the? Yaudah, enggak apa-apa, yang penting kita juara, bro, dan gua masih starting 11. Yoi, let's go. Let's go. Yoi, Bang Dodo. Yoi, Bang Dodo joget-joget. Yoi. Let's go. Gua senang-senang dulu, oke, okay, sama tim gua, oke. Okay. Gua senang-senang dulu, oke. Okay. Itu dia, bro. Oke. Okay.
Sambil gue lihat di kalender nanti selanjutnya 5 pertandingan selanjutnya apa. Gue rasa jadi 5 pertandingan deh per video. Coba kita lihat. Di bulan depan kita ada 6 pertandingan kah? Iya ada 6 pertandingan. Tapi kita tutupnya sama Forest berarti. Nottingham Forest di episode selanjutnya, oke? Karena 5 pertandingan. Karena kalau nggak kayak gitu videonya jadi terlalu lama. Dan juga ini udah tinggal dikit lagi bro. Kita tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pertandingan lagi untuk mengakhiri musim ini bro. 15 pertandingan. Tapi itu dia, oke? Gue harapkan terhibur ya videonya. Gue mohon maaf kalau misalkan ada omongan gue yang kalian kurang suka atau cara main gue yang kalian kurang suka. Gue cuma bisa menghibur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan bye-bye.